Selamat siang, salam PKTJ. Kali ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber pada kuliah umum yang bertema generasi milenial, berkarakter tangguh, anti kekerasan, dan berintegritas dengan Ibu Tika Bisono. Selamat siang Ibu Tika. Selamat siang Dila. Mohon izin Bu, bagaimana kabarnya? Sumuk dan lapar. Sumuk dan lapar memang seperti ini ya Bu. Tapi tetap semangat dong. Pasti dong. Tetap semangat ya Bu. Mohon izin Bu, kan tadi Ibu telah mengisi acara kuliah umum ya Bu. Bagaimana sih kesan dan pesannya mengisi acara kuliah umum di PKTJ ini? Luar biasa banget karena para taruna dan taruni di PKTJ ini ternyata energinya botok-botok kayak luar biasa ya. Effortless gitu. Cuman memang harus selalu disundut-sundut supaya keluar gitu ya. Jadi untuk kedepannya supaya lebih inovatif, lebih kreatif dan be yourself, percaya diri dan yakinlah bahwa yang dilakukan oleh para taruni sesuatu yang luar biasa. Amin. Buat nih pesan buat taruna-taruni biar menjadi taruna-taruni yang berintegritas, memiliki dedikasi tim itu seperti apa sih Bu? Yang pasti sih sebenarnya kalau selama kuliah itu ikutin aja misalnya tugas-tugas, kan? Tugas-tugas diselesaikan dengan baik dan benar dan sesuai dengan waktu. Toh kadang-kadang kita juga gagal, kadang-kadang kita juga gak karu-karuan. Nah, pada saat gak karu-karuan, gak apa-apa juga, gak usah terlalu dipikirin gitu loh. Ya kan? Yang penting selalu ada perbaikan, continuous improvement, perbaikan yang selalu berkesinambungan. You'll be okay, no problem. Enjoy yourself dan menjadi remaja yang enjoy your teen sensation gitu. Siap. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga dapat menjadi masukan bagi kita semua. Salam PKTJ. Salam PKTJ dan titip NKRI dan Pancasila. Pancasila. Selamat siang. Salam PKTJ. Saya Taruni PKTJ bersama dengan Ibu Direktur, Ibu Siti Maimunah. Selamat siang Bu. Selamat siang. Izin Bu, izin meminta waktunya sebentar. Izin Bu, izin bertanya. Menurut Ibu, apakah di lingkungan ketarunanan ini masih ada bullying dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Jadi untuk taruna-taruni milenial saat ini bullying itu sudah tidak ada. Yang dikatakan bullying itu adalah zaman kolonial. Sekarang kalian adalah taruna-taruni milenial. Kalian harus mempunyai sifat critical thinking, sistem thinking, dan satu lagi adalah kalian harus kompak, bersinergi, tidak ada lagi kekerasan. Itu yang diharapkan dari taruna-taruni PKTJ Tegal. Jadi pastinya kalian harus taruna-taruni yang kreatif dan inovatif. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Semoga Ibu sukses selalu. Sama-sama sukses juga. Terima kasih Bu. Begitulah wawancara saya dengan Ibu Direktur PKTJ. Semoga bermanfaat. Salam.